Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku Sauri. Nah, oke, teman-teman, kali ini kita membahas terkait tentang bagaimana cara untuk menghilangkan suara yang tidak jernih. Jadi menjernihkan suara pada video yang suaranya gembresek. Segera segini bilangnya gembresek di sini. Oke, bagaimana caranya? Kita kali ini menggunakan capcut, teman-teman. Nah, kita dengarkan dulu suara dari video ini aslinya ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi ada ini suara yang masuk, itu suara dari tidak jernih lah, ada gembreseknya. Nah, caranya, teman-teman, gini, kita tekan dulu di videonya, kemudian kita geser ke kanan. Ini volumenya kita naikkan sedikit. Nah, seperti ini kan ya. Kita geser lagi. Kita di sini cari yang namanya ini, kurangi kebisingan. Nah, di sini efek audionya kita bisa berubah, atau karenanya tadi kita inginkan adalah kebisingannya kita hilangkan ya. Ini berarti di audionya, ini TV tambah audio, kemudian harusnya cuma gini aja, teman-teman. Sempurnakan suara, di sini kan izinkan untuk sempurnakan. Nah, kita izinkan. Nah, di sini ada yang namanya kita sempurnakan suara dengan pro. Ini kalau bukan dari mode pro, teman-teman, ini tidak bisa lebih dari 15 menit. Kalau kita gunakan mode pro, kita bisa menyempurnakan suara ini lebih dari 15 menit dan suaranya pasti jernih. Nah, karena memang yang kita inginkan suaranya itu bisingnya hilang, jadi kita cukup di sini saja, teman-teman, yang dikurangi kebisingan ini. Nah, kita gunakan seperti ini, kita hidupkan, kita coba sedikit ya, lebih jernih suaranya daripada yang tadi. Nah, seperti itu caranya. Kalau ingin lebih jernih lagi, silahkan disimpan dulu videonya ini, kemudian dijernihkan atau dikurangi kebisingan lagi. Dua kali aja udah cukup, teman-teman. Nah, ini harus kita jernihkan dua kali atau tiga kali. Kalau kita menggunakan mode pro, insya Allah sudah sekali saja sudah cukup. Oke, seperti itu caranya. Langsung silahkan dipraktekkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.